Assalamualaikum, halo semuanya. Aku Cut Salma. Welcome to Sumber Podcast, podcast yang ngebahas segudang ilmu dari segala sisi. Karena apa? Karena kecantikan dan ketampanan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Jadi jangan kemana-mana, selamat mendengar supaya pintar dan gak usah terlalu serius. Oke, akhirnya Sumber Post buat podcast juga nih. Jadi di edisi perdana, kita bakal kedatangan bintang tamu yang kece badai. Udah cantik, muda, humble, idaman banget gak tuh? Oke, kita sambut Rizka Munawarah, fotografer perempuan Aceh, sekaligus runner-up Permata Foto Jurnalis Grand 2019. Hai Kak Rizka. Hai, sama. Kak Rizka, apa kabar? Baik, ini selama di rumah aja nih banyak magerannya. Kemarin Kak Rizka baru pulang ikut ini ya, workshop atau apa sih Kak? Iya, kemarin tuh kayak workshop fotografi itu selama 2 bulan. Jadi workshopnya 2 bulan, terus pamerannya baru bulan 3 kemarin. Bisa dijelasin nggak Kak tuh ceritanya gimana? Cerita apa? Ya, workshop. Mungkin kan teman-teman nih ada yang nanya gitu, kok bisa Kak Rizka tiba-tiba viral? Viral. Enggak. Kapan aku viral coba? Ih, banyak loh di ini story. Enggak viral. Nah, jadi kan teman-teman pada nanya nih, gimana tuh Kak Rizka bisa sampai ke tahap itu? Jadi workshop Permata Foto Jurnalis Grand itu kita kayak belajar membuat foto story itu, dibekali dengan belajar buat story. Kayak misalnya awalnya kita submit proposal buat foto, terus proposalnya itu dibahas sama mentor, sama guru-guru kita di sana lah, kayak belajar biasa. Cuman itu kan belajarnya khusus fotografi. Jadi aku ngerjain project foto juga di sana sama 2 bulan itu. Terus belajar soal visual storytelling, kayak pendekatan visualnya, terus editingnya, sequencingnya, pitching, dan segala macam lah itu. Itu bayar nggak, Kak? Enggak sih. Cuman karena aku dari Aceh terus ke sana, mereka juga kasih grant itu sebesar 7,5 juta grant. Grant yang dikasih. Terus, dan di sana kita kayak segala macam ngekos, terus uang makan, itu dari sendiri. Mereka ngasih 7,5 juta buat kita ngerjain project yang mau kita kerjain itu. Ini Kak, ada titipan pertanyaan nih dari teman-teman. Inspirasi atau motivasi awal Kak Rizka jadi fotografer tuh atau terjun ke fotografi apa? Kalau inspirasi aku dalam buat-buat foto itu, sebenarnya inspirasi itu kan bisa datang dari mana aja. Kalau aku sih inspirasinya bisa dari musik, dari film, terus dari apapun yang aku lihat di kehidupan sekitar, yang terutama yang paling dekat-dekat sama aku. Kayak misalnya pas aku ngerjain proyek foto mafia santri, nah itu kan aku lagi asrama. Terus biasanya sih aku suka bikin proyek foto yang proyeknya itu dekat sama aku gitu. Itu biasanya Kak Rizka untuk kedekatan. Biasanya Kak Rizka untuk nyelesain proyek itu dari jauh-jauh hari udah nentuin ide atau secara nggak sadar gitu langsung? Di hari itu Kak Rizka punya pikiran buat motret itu langsung Kak Rizka motret gitu atau memang udah dari jauh-jauh hari Kak Rizka persiapkan? Kalau untuk proyek-proyek itu, kalau misalnya untuk proyek kayak mafia santri itu kepikirannya pas lagi di asrama, ini kenapa aku nggak ngerjain foto pas aku di asrama kan ya, karena pas di asrama kan
apa maksudnya, aku nggak bisa keluar kan, susah buat ngerjain project yang agak jauh dari aku, jadi aku mutusin buat ngerjain project itu aja buat yang di asrama. Kayaknya menarik nih kan, soalnya kan pesantren pas kita lagi kuliah, yang biasanya kalau kita kuliah itu kan nggak ada pesantrennya kan, cuma cuma ini agak beda gitu. Nah, langkah awal nih Kak, buat terjun ke bidang jurnalis foto, gimana tuh Kak? Langkah awal ya, pertama-tama dari buat Tutorial, tutorial. bisa nggak ada langkah awal sih, cuma awalnya aku terjun ke foto itu di itulah di Sumber Pos. Nah, aku belajar ilmu jurnalistik di Sumber Pos, terus mulai kan udah suka liputan, suka motret, suka terjun lapangan, terus mulai ngulik-ngulik lagi soal foto jurnalistik gitu. Berarti Kak Rizka sebelum jadi fotografer jurnalis, Kak Rizka juga ini ya, wartawan tulis ya? Ya, awalnya aku nulis di Sumber Pos, di Tabloid Pikiran Merdeka. Nah, gimana nih cara Kak Rizka buat foto itu jadi cerita? Jadi seolah-olah tuh kayak yang ngeliat tuh jadi kayak mengalami langsung gitu ya. Ya, gitu. Emang kalian ngeliatnya gitu ya? Iya, gitu. Ya, toh. Ya, gimana tuh? Foto cerita itu kan ada misalnya rangkaian-rangkaian foto yang bisa dijadiin cerita ya, motretnya yang harus banyak gitu. Apa aja gitu ya, Kak, di foto? Misalnya kita udah punya ide, satu ide buat dijadiin cerita. Gimana ya jelasin dah? Coba jelasin ya. Coba-coba diulang pertanyaannya. Gimana Gimana cara cara ngebuat membuat foto itu seolah-olah tuh kayak yang ngelihat itu bisa apa ya, kayak berada di dalam foto itu juga gitu. Kayak memang dia gitu yang ngelihat, bukan si fotografer. Nah, itu caranya ya, kita jadi apa pas kita motret itu kita harus merasa kita jadi subjeknya, kita berada dalam si dalam dalam subjek kita. Misalnya kita harus dekat sama subjek kita. Terus kayak kayak misalnya nih aku ngerjain foto asrama sama foto petani yang aku kerjain di Jakarta itu. Nah, pada saat aku ngerjain foto yang di asrama, aku kan memang memang jadi santrinya. Jadi orang jadi nggak ada jarak antara fotografer dan apa yang kita foto gitu. Terus pas ngerjain foto petani juga aku apa misalnya ngelakuin pendekatan dulu sama petaninya kayak. Misalnya aku udah banyak misalnya pas ngerjain foto petani itu. Aku nginap juga sama petaninya. Jadi aku ngerasain gimana gimana pas mereka bertani. Terus jadi aku bisa pokoknya jangan ada jarak lah antara fotografer sama si subjek. Oke. Nah, Biar orang ngerasa dekat juga pas ngeliat foto kita. Ya, penting nggak foto itu menurut Kak Rizka? Foto apa penting? Ya. Fotografi. Selaku Kak Rizka fotografer, menurut Kak Rizka seberapa penting dunia foto buat Kak Rizka? Ah, dunia foto ya. Penting lah foto, karena kan foto itu untuk merawat ingatan kita. Bahkan foto dokumentasi itu menurut aku juga penting, kayak misal foto foto apa ya, foto di album foto kita pas kita 10 tahun ke depan kita ngelihat foto kita yang lama itu kan kita kayak merasa oh iya aku pernah gini ya dulu, aku gini ya dulu ya, gitulah. Foto sangat penting untuk merawat ingatan kita. Nah, terus gimana nih Kak Rizka meyakinkan orang-orang sekitar tuh yang masih awam gitu kan, menganggap fotografi itu nggak ada apa-apanya, nggak hebat gitu? Atau misal ya apa sih jadi fotografer, apa pentingnya gitu, atau apa hebatnya sih jadi fotografer, apalagi kan kita kebanyakan di daerah kita tuh PNS ya yang paling hebat.
Ya, aku nggak, aku juga nggak ngehebatin fotografer, profesi fotografer, profesi fotografer itu sama juga, kalau profesi kan sama dengan profesi lainnya. Jadi aku nggak bisa ngeyakinin orang kalau ih fotografer nih profesi paling hebat sedunia, paling paling di atas profesi-profesi lain, enggak. Tapi apa ya tadi? Coba ulang sama. Cara kita meyakinkan orang yang masih awam. Oh ya, maksudnya gini, orang-orang itu nggak perlu diyakinin kalau misalnya fotografer itu hebat ya, dia nikmati aja foto-foto yang ada, karena dengan dia apa mencintai foto, dia dengan dia sering melihat foto, mungkin dia jadi lebih cinta. Mungkin bukan meyakinkan orang untuk menganggap fotografi itu hebat, tapi gimana cara kita meyakinkan orang supaya orang juga mencintai fotografi, mungkin gitu kan. Ya. Ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nih mau ngambil view yang bagus, gimana tuh, Kak? Terutama yang di indoor. Ngambil foto yang bagus. Terutama yang di indoor nih. Kalau foto aku emang nggak bagus-bagus kali sama. Tapi menurut tanggapan netizen nggak jauh cara ya. Gimana cara tuh? Bilang gimana foto yang bagus, karena setiap orang kan punya pandangan mata yang beda-beda kan. Jadi kalau misalnya dibilang gimana sih Kak cara ngambil foto yang bagus ya, menurut aku foto yang bagus itu foto yang ada ceritanya. Yang misalnya dia dia paham mau ngejelasin apa dalam foto dia ya, walaupun fotonya ya gimana ya, itulah kita nggak tahu gimana foto cara ngambil foto yang bagus ya. Ya pasti kalau misalnya kita paham teknik-tekniknya mungkin ya, paham dari teknik-teknik fotografi. Pernah nggak Kak Rizka ngerasa bosen? Jenuh gitu. Di dunia ya. Fotografi itu. Kalau sekarang aku lagi suka-sukanya kan, nggak pernah jenuh. Tapi mungkin setiap apa yang kita kerjain tuh pasti ada titik jenuhnya. Mungkin kalau misalnya aku lagi jenuh, aku bakal keluar sebentar dari apa? Kita keluar aja bentar dari potret misalnya. Kita ngopi dulu, kita nonton dulu kalau udah jenuh gitu kan. Tapi biasanya aku suka kalau misalnya foto-foto konsep lagi jenuh nih, ada kawan punya ide buat apa konsep-konsep foto gitu ya, aku konsepin fotonya itu untuk ngehindarin kejenuhan. Bikin-bikin foto yang lucu-lucu aja. Nah, tips ngambil gambar biar point of interest-nya tuh dapet gimana, Kak? Mungkin perbanyak referensi kali. Itu termasuk banyak membaca atau banyak melihat gambar orang lain? Orang nah, orang. Referensi itu, referensi visual itu kan nggak selalu foto, harus foto orang lain. Kita juga bisa apa ngelihat-lihat film, ngelihat lukisan, terus kadang aku malah nyari referensi dari musik. Misal apa yang aku dengar, terus aku hayalin, aku bayangin, terus baru aku bikin fotonya. Contohnya nih, musik apa yang biasanya Kak Rizka buat sampai jadi sebuah gambar? Yeah. Itu kayak senyanya gitu. Senja. Banyak di Instagram aku tuh rata-rata fotonya dari musik-musik yang aku dengar. Kayak aku kan sukanya Iwan Fals. Oh, gitu. Ya, lebih folk gitu. Kalau konsep yang unik Kak buat motret? Buat foto konsep yang unik. Aku kan suka buat foto konsep yang aneh-aneh gitu kan, yang gila-gila gitu bareng kawan-kawan. Nah itu awalnya
aku punya ide satu konsep, terus aku ngelihat bahan-bahan apa yang ada di rumah dan yang bisa aku konsepin itu mungkin dari artnya, terus baru aku ngelihat apa model yang sesuai sama ide aku, terus dikerjain gitu. Kemarin Kak Rizka ini ya menang apa? Jadi runner up 2 PPG ya? Iya, alhamdulillah. Nah, itu menurut Kak Rizka, apalagi Kak Rizka udah sering juga kan menang lomba foto. Udah enggak sering. Udah berapa kali lah gitu kan? Berapa kali? Pokoknya udah gitu kan. Jadi menurut Kak Rizka apa sih yang dinilai dari di lomba foto itu supaya kita jadi pemenang gitu? Menurut Ariska nih, bukan sebagai juri. Ya. Bukan sebagai juri, tapi sebagai peserta. Ya, mungkin yang utama kesesuaian sama temanya. Pasti itu juga kalau di lomba-lomba foto kan ada juga ditulis apa penilaiannya harus sesuai sama tema. Terus ya untung-untungan juga sih kalau misalnya lomba foto tuh. Karena setiap mata pun beda cara ngelihatnya gitu. Setiap mata itu kan punya pandangan yang beda-beda. Tapi kesesuaian sama tema itu penting menurut aku. Terus gimana foto kita? Ya kalau foto bagus atau enggak itu kan menurut mata orang beda-beda. Oke Kak Rizka, kayaknya ini udah cukup deh pertanyaannya. Tapi ada nggak pesan dari Kak Rizka buat teman-teman? Ini apa? Ini ayam kecil loh. Terutama buat fotografer cewek ya Kak. Soalnya kan kemarin sempet apa ya banyak fotografer cewek. Banyak yang pengen jadi fotografer cewek tapi kayak takut gitu. Fotografer cewek cowok sama aja kalau menurut aku. Nggak ada apa cluster-cluster. Iya aku fotografer perempuan lebih ini, aku fotografer cowok bisa ini, nggak sama aja kok menurut aku kan. Cuma kalau misalnya kita punya tekad, kita punya niat, kita punya tujuan, kita emang mau jadi fotografer ya tekuni, dalami, dan jangan setengah-setengah gitu. Oke Kak Rizka, sukses terus Kak ya. Ya. Jangan pernah sombong. Jangan lupa pesanannya tadi, Indomie pakai telur. Oke. Nah, sekian dari aku dan bintang tamu kita kali ini, Rizka Munawara. Kita bakal balik di podcast edisi Cang Panas selanjutnya. Jadi, jangan lupa mendengar supaya pintar. Assalamualaikum.